Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Mobil minyak sana. Terus mobil. Woi, masyarakat terus dekat deh. Pop. Maju. Woi. Terjadi kebakaran di Pelabuhan Bobong. Menurut informasi yang beredar, ini adalah speed penelaus yang sandar di Pelabuhan Bobong. Ledakannya cukup besar, beberapa kilo dari Pelabuhan Bobong hingga memasuki ke daerah Bobong. Terjadi ledakan dan sejauh ini sudah dievakuasi beberapa korban yang berada di lokasi Pelabuhan Bobong. Semoga tidak terjadi korban. Kami doakan ini semua tidak terjadi apa-apa. Semoga korban semua dalam keadaan selamat. Terima kasih. Segala informasi dari Kota Bobong. Menurut informasi. Inilah wajah para korbannya. Inilah korban yang berada di lokasi. Ini situasi dan sangat berbahaya. Jangan dulu ada yang mendekat para korban, karena situasi speednya lebih. Situasi sangat mencekam. Inilah para korban yang Ibu Sherly. Itulah kondisi Ibu Sherly, Beni istri Beni Laos, yang akan dibawa ke rumah sakit. Kami doakan semoga tidak terjadi apa-apa. Itulah Ibu Sherly. Astaga.